Bagaimana pengalaman hari pertama ikut catering, Bang? Alhamdulillah, habis tak tersisa. Bagaikan embun terbakar matahari. Semua tamu menyerbu soto Batak kita sampai abang tak sempat lagi istirahat. Alhamdulillah, tapi sempat sholat kan? Ya iyalah sayang. Ya sholat itu tak boleh ditinggalkan. Ya kebetulan kan tadi kan di gedung pertemuan itu ada musola. Tapi heran abang deh, musola yang bersih dan rapi seperti tapi sepi. Nah ketika abang sholat zuhur di situ, abang sendiri aja yang di sana. Hah? Udah abang tunggu sampai 10 menit, tapi tak ada juga yang datang. La ilaha illallah. Ya udah, akhirnya abang sholat di situ sendiri. Heh, lu gak nyadar ya? Ini hari Jumat, Serul. Semua orang ke masjid. Yang di musola cuma lu. Pantas aja sepi.